Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati saudara pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sungai Penuh beserta istri, yang saya hormati rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Sungai Penuh hadir pada hari ini mewakili Bapak Komandan Kodim dan Bapak Kapolres serta wakil dari Kajari Kota Sungai Penuh. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang saya hormati Saudara Ketua Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh atau yang mewakili, yang saya hormati pimpinan DPRD Kota Sungai Penuh periode 2014-2019 hadir mantan Ketua DPRD Bapak Fikar Azami SH, terima kasih Pak. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh, yang saya hormati Saudara Staf Ahli Wali Kota, para Asisten Sekda, Kepala Badan, Kepala Dinas, Sekretaris Dewan, Inspektur, Kepala Kantor, para Camat dan Pejabat Struktural lainnya dalam lingkup pemerintah Kota Sungai Penuh yang hadir pada hari ini. Selanjutnya yang kami hormati Saudara Pimpinan BUMN, BUMD, dari perguruan tinggi, organisasi masyarakat, OKP dalam Kota Sungai Penuh yang juga berkesempatan hadir hari ini. Selanjutnya yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sungai Penuh, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wakil Ketua Ibu Hajah Dewi Kartika SPD. Yang kami hormati Ibu Pengurus Dharma Wanita Persatuan Persit Kartika Chandra Kirana. Yang kami hormati Ibu-ibu dari Bayangkari serta Ibu Piak Kota Sungai Penuh. Selanjutnya yang kami hormati Saudara Ketua KPU Kota Sungai Penuh dan Ketua Bawaslu Kota Sungai Penuh. Selanjutnya yang saya hormati tenaga ahli praksi DPRD Kota Sungai Penuh, dan selanjutnya yang kami banggakan para tokoh masyarakat beserta para undangan sekalian yang berbahagia. Karena yang terhormat, mengawali sambutan ini marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan rahmat serta karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk hadir di gedung DPRD Kota Sungai Penuh yang kita banggakan bersama. Selawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, rahmatan lil alamin. Saudara pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, atas nama pribadi dan pemerintah Kota Sungai Penuh, kami menyampaikan ucapan selamat kepada Saudara Haji Pajran SPMSI atas dilantiknya saudara sebagai Ketua DPRD Kota Sungai Penuh masa jabatan tahun 2019-2024. Selamat mengemban tugas secara jujur, adil, serta penuh integritas. Seraya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan serta melindungi kita semua dalam pelaksanaan tugas nantinya. Amin ya rabbal alamin.